lagi bang. Ha, jumpa lagi kita bang. So trip kali ni kita ke mana bang? Tahu tak? Saya ikut je, saya follow je macam follow je. Ingat kali ni kita nak tengok orang masak roti canai pakai tu. Dapur orang dengan ceritanya lah. Dekat mana tu? Dekat dekat buah bacang sana belakang. Oh, bacang eh. So kita akan bergerak pukul apa ni bang? Ni kejap-kejap lagi kita gerak lah ni. Haa, ah, tu hampir-hampir sampai sini sahabat. Haa, ah, rupanya bukan. Belum lagi ke motor head. Haa, kejap dia sampai lah tu. Dia dah cakap on the way, saya dah suruh dia tingkatkan kelajuan. Pagi bang. Assalamualaikum. Salam. Alam, mulut tak ada lah. Mulut tak ada lah? Haa, mulut tak ada. Abang ni bawa motor lain ni bang. Haa, kita lari tajuk lah sikit. Lari tajuk lah. Ini habis kangkang ni. Taking bawa. Dengar ke ni? Eh? Boleh dengar ke? Boleh. Kita geng boba. Boba ha? Ha. Ini boba ganas ni bang. Ganas. El Toro, El Toro. Ini ganas bang. We'll be right back.
pertama kali terasa mesra menyusup di jiwa. Itulah kali yang pertama terjadi dalam hidupku. Sekian lama kita bercinta, malangnya cinta putus tiba-tiba. Di hati pula jadi tanda tanya, oh mengapa. Kini ternyata engkau pura-pura saja. Impianku selama ini kosong belaka. Ku tergoda dengan mulut manis yang berbisa menghampakan kasih yang setia. Biarkan ini ku tanggung sendiri, mengobati hati yang luka. Permainan saja membakar di jiwa. Yang setia, biarkan ini ku tanggung sendiri, mengobati hati yang luka ini. Cintamu itu hanya permainan saja, membakar.
ni. Nak try jangan. Mana surau ni surau? Ni surau. Satellite tu lah kita siap pakai satellite senang. Kita nak keluar daripada ni je. Surau ni surau. Hmm. Situ jalan tu ha. Kita duduk sini. Surau mana surau? Tah, belakang. Surau kiri. So jalan tu. Oh, jalan surau kiri. Terus sampai sini. Sini dah masuk tadi ya. Kiri. Masuk ke surau ni. Ni masuk ni. Ha. Ha ni surau. Terus kiri tu. Ha, oh. Yang tu tadi. Salah satu simpang. Sampai nampak sekolah Cina kiri. Jalan tu memang sini je pun. Dia bukan simpan, dia lengkung je. Lengkung je. Sekolah Cina, lepas tu sekolah Batu Berendam. Ini simpan 4. Ha, jumpa simpan 4. Tempat mana ni?
Lagu jangan biru.
Mana yang arang ni tuan? Ini arang. Ini arang ni. Seat pun tak dapat lagi ni. Kau pesanan untuk Pakcik Rebi? Ah, Pakcik Rebi jemput-jemput lah datang kita raikan kemeriahan dekat ni. Tak pampai? Tak pampai kalau tak datang satu kerugian lah. Habis yang motor GS tu? GS? Haa. Pasal raik masih dekat sangat. Dekat sangat eh? Haa. Jadi? Macam belum cakap kan, kalau pakai GS takkan nak cium-cium lah. Aku tak payah. Dia tu no comment lah. Nanti apa lain lah jadinya. Roti canai kayu arang dia je sedap. Rupanya mie kari dia pun kan. Menarik, terbaik. Tengok dengan kerang segar dia. Tak cacat cuba. Ada nasi lemak ya? Haa, okey. Lepas nasi lemak dia lagi. Ooh. Ini tempat-tempat yang memang kita cakap mesti pergi. Nasi lemak berasapnya. Tiada. Order pun tak lama sangat. Sekejap dah sampai. Lama. Rasa dah macam setengah jam ni. Pemandangan dia tu indah kan. Jadi tak terasa masa tu berlalu tengok-tengok belakang. Ya tuan. Ha, boleh campur-campur kan. Ha, kalau tuan nak punya perok. Ha, kalau kena buah ikan, lembu, kambing, ayam, potong. Tata tuan tuan. Ha, otai masih berisi. Belakang. Otai masih berbisu dah. Masih berbisu boleh terai. Tak kucing ada bang. Orang tua ada ilmu dah. Ha, itu dia. Dah. Otai masih berbisu. Ha, boleh urut. Ha, itu otai tak mau kan? Oh, dia punya ada biji sendiri. Ada biji ya? Kedua kan? Ha, ini otai yang kedua. Baik. 300 3 guru. Wah, nasib baik. Dah salah dengar dah tadi. Betul tak? Duit dah banyak habis. Oh, duit dah banyak habis. Roti sejam. Sedap bang? Tak terkata buat. Rasanya dah hampir sejam tunggu roti ni. Tak terkata. Tak sisir. Tak sisir. Tak terkata tunggu. Ini bang, tadi berapa kena harga bang? 4 orang makan. Roti kosong 4 keping. Lepas tu ada lontong, rendang, nasi lemak, rendang, nasi lemak, mie kari, air pat. So RM29.50. So harga dia okey lah. Harga reasonable lah. So lepas ni kita ke mana bang? Lepas ni kita pergi cari minyak dulu. Sebab sahabat kita dia punya minyak tak besar tangki ni. Cari minyak dulu, nanti dekat sana kita deal lagi. We'll be right back.
Kedai biasa tu, kedai hujung.
dari ujung ni. Ha, yang mana satu tu? Di follow me lah. Okey, nanti I follow. So di transfer. Jalan. Bagi orang tengok gambar atuk pula. Datuk ni ha. Ah, okey okey, right. Thank you. Oh,
Ya bang, sejak abang pakai tali ni apa beza dia bang? Apa rasa dia bang? Rasa degup-degup. Degup-degup kan? Oh, degup-degup. Dengan motor lama lah. Itu bergetar. Bergetar lah. Ha. Rasa apa? Degup-degup ke bang? Jadi sikap dia power. Bergetar lah. Tapi puas hati lah. Puas hati sangat lah. Kata cakap. So kalau ride satu Malaya ni boleh bang? Mungkin boleh lah. Ha? Kita try. Badar rider. Maksudnya apa bang? Badar ni bulan penuh. Jadi dia punya founder ni siapa bang? Founder dia Boni. Boni? Boni. Yang Chef El Boni. Oh. Dia lah buat badar ni. Dia punya cerita dia ride sambil berdakwah. Itu dia punya harapan lah. So yang si Ari ni siapa? Ari ni kiranya dalam ahli-ahli yang mula-mula sekali. Jadi dia selaku guru kamera lah. So abang? Dia follow belakang ke? Ya bang. So kita punya ride satu Melaya bila bang? Ride satu Melaya macam yang kita plan lah 7, 8, 9, 10 mungkin. Bulan? Februari lah. So kalau tahun depan lah. Ada sesiapa yang berminat boleh contact abang lah? Boleh dialu-alukan siapa yang nak ride sama tu. Boleh like video, subscribe dulu tengok kita punya yang dah pernah kita buat kan. And then boleh calling untuk tahu. So yang tu kena buat buku merah kan? Itu buku merah macam elok kita bawa lah. Apa-apa persediaan kan 3 hari, 4 hari punya ride kan. Kan nak terlepas ke mana-mana senang. Tak ada masalah. Okay, terima kasih bang. Melanda